Halo guys, bertemu lagi dengan saya Yusuf Nugroho, masih di channel Way Games. Yuk kita lanjut ya, Ultraman All-Star Chronicles. Oke baik guys, langsung saja saksikan. Check it out. Oke, kita akan lanjut guys ya. Extra Mode. Oke, hari ini kita masuk Extra Mode stack berapa guys? Oh iya guys, Extra Mode stack 26 ya harusnya ya, tapi masih terkunci guys. Oke, aku akan kasih tahu bagaimana cara unlocknya guys. Seperti biasa, kalian harus packing S-kan ya, Chronicles Mode. Sekarang kalian ranking S-kan Chronicles Mode dari stack 30 sampai stack 24. Ya ini guys, Chronicles Mode dari stack 30 sampai stack 24 kalian harus ranking S-kan. Setelah ranking S semua, habis itu kalian kembali mainkan Extra Mode stack 25 satu kali. Nanti akan unlock Extra Mode stack 26. Oke, jadi gitu guys ya cara unlocknya. By the way, itu apa prosedur itu udah aku lakukan ya. Jadi kita lewat aja siap-siapanku yang sudah aku selesaikan itu. Oke. Kita lewat aja. Nah, ini guys. Kita periksa dulu Chronicles modenya. Sudah aku S-kan semua ini. Dari stack 30, 29, 28, 27, 26, 25, dan 24. S semua ya. Ya. Dan habis itu kalian mainkan Extra Mode stack 25 ya. Dan hasilnya Tara stack Extra Mode stack 26 terunlock. Wow. Oke, kita mainkan langsung aja ya. Extra Mode stack 26. Gambarnya itu si Birdon itu. Oke, kita mulai ya. Oh, pakai Zofi Aniki kita. Oke. Zofi Aniki musuhnya si Birdon. Aduh, Zofi doang dong. Oke, wow. Oke, kita pakai si Zofi doang guys ya. Untuk melawan musuhnya ini banyak ini. Musuhnya apa semua itu? Untuk apa spiritnya ada 3, atas, bawah, kanan. Oke. Aku setting di sini aja ya. Langsung kita mulai. Semoga aja mudah ini. Oh, musuhnya Birdon semua itu ya. Oke, Extra Mode stack 26 mulai. Battle starter. Oke. Oke, musuhnya Birdon semua guys ya. Kita ambil dulu ini spirit kuning dan akan oke ini guys. Regenerasi dulu, kasih regenerasi dulu. Oke. Apa-apa ini? Oh, 30%. Oke, kita diserang sama Birdon tentunya. Halus. Halus, bos. Oke, sini, kumpul semua. Mendekat semua guys, berbaris dong. Birdonnya berbaris. Oke. Berbaris semua ya. Oke. Regenerasi per efek guys ya. Kita dari sini kita serang dulu Birdon. Aduh, kagak kena dong. Oke, aku mau ambil bola biru ya. Dari sini aja. Oke, kita serang dulu Birdon. Oke, ini. Ultra Freezer. Membeku kamu Birdon.
Oke, ini sekarang kita menerima serangan dari para Birdon ya. Waduh. Oke, lu kagak berasa, kagak berasa. Oke. Oke, serang lagi sama si Birdon. Wah, ini berasa guys, 448 ya. Gak apa. Santai aja. Masih ada 4 lagi Birdon yang akan menyerang. Oh, gak menyerang. Pokoknya jangan ambil, bola birunya jangan diambil ya, please. Oke, serang gak apa-apa, tapi bola birunya jangan diambil, gitu aja. Oke, kita kena serangan guys, 344. Oke, masih ada satu Birdon lagi. Oke, gak menyerang ya. Oke, regenerasi, mantap. Penuh lagi ya. Oke, kita serang biasa aja lah ini. Buktinya nggak bisa kita serang biasa aja ya. Birdon yang di sini aja. Ha, oke, tendangan dari Zofi Aniki. Pusing-pusing kau Birdon. Ini belum ada yang mati Birdonnya guys ya. Wow, kita diulti dong. Ulti semburan api pak, aduh 1900, ngeri banget guys. Oke, gak apa. Akhirnya si Birdon mengeluarkan jurusnya guys ya. Oh, kagak nyerang itu. Oke, jangan nyerang bis, jangan nyerang. Oke, satu nyerang. Oke, gak apa. Waduh. Wow, kagak berasa pak, kagak berasa. Oke, masih ada dua lagi Birdon. What? Birdon yang ini juga ulti dong. No, disembur guys. Oke, kagak berasa. Untung aja guys, kagak berasa. Berbahaya banget gitu loh. Oke, udah pada berbaris semua ya. Ini gimana ini ceritanya ini. Oke, dari sinilah. Oke, kita pakai yang mana dulu nanya ini. Yang persentasenya banyak guys, 100%. 100%. Oh, 100% semua ya. Oh, kita pakai Z aja dulu lah. Ini aja dulu M87. Mati satu ya. Birdon M87. Gosen. Oke, mati satu. Baru mati satu guys. Masih ada banyak ya. Oke, masih ada 5 itu. Waduh, multi pula ini. Asem bener. Aduh, dia ulti semburan pak. Woi, kagak berasa dong. Sorry. Oke, jangan menyerang, jangan menyerang bis ya. Oke, berbaris saja, gak apa, berbaris saja. Oke, kita ambil bola biru dan kita serang biasa aja ya. Mau jurus gak bisa guys. Ha. Oke. 1200 lumayan lah. Di sini kita ambil bola hijau. Oke, pusing, mantap. Cuma kasih tendangan pusing ya. Ini full dulu ini HP SP. Oke, berbahaya, Bung. Posisi yang sangat berbahaya dan menentukan ini. Oke, gak berasa dong. Sorry, Birdon. Jangan nyerang terus lah kamu. Oke, satu kali lagi. Oke, itu yang pusing ternyata. Waduh, multi pak.
What is this man? Dia ulti nyebur dong. Aduh, oke kagak berasa. Untung saja ya, dan si Zofi bisa menggagalkan serangan dari Bedon. Oke, Zofi menuju ke bola hijau ya. Kita kasih. Oke, ini ya. Zed. Kusen. Oke, mati satu lagi. Baru mati dua guys ya, Bedonnya. Masih ada 1, 2, 3, 4. Oke, masih 4. Bisa ini. Sini kita ambil bola hijau. Aduh, pokoknya jangan di ulti lah. Jangan ulti please ya. Ke situ aja gak apa, berkumpul aja. Jangan ulti lah, serangan biasa aja akan aku terima dengan baik gitu loh. Oke, 859. Waduh pak, perih juga ternyata guys, perih juga ya. Masih ada satu. Oke, aduh diserang dong. Oh no, aduh pak, aduh 855 dong. Duh, ini kok nyawanya kok malah tambah menipis, gimana ini? Aduh, oke, ayo bisa ulti gak ini? Aduh, gak bisa ulti pula ini di sini. Oke, kita anu aja lah, regenerasi lagi guys, regenerasi nyawa kita. Oke, isi penuh color timer. Oke, kalau di sini kita biar dicopet gak apa-apa, yang penting jangan diserang ya, please lah dikondisikan. Oke, nyawaku lagi tipis ini. Oke, isi dulu nyawanya. Oke, kita jurus guys. Gak mati ya. Oke, mundur dulu lah, kita kasih. Oke, ini aja Z Kosen ya, mati ini. Z Kosen. Oke, mati satu ya, tinggal tiga. Oke, tinggal tiga guys. Oke, tinggal tiga. Pokoknya jangan ulti please, jangan ulti ya. Tiga Bedon jangan ulti, serangan biasa oke. Tapi ya jangan ulti gitu aja. Oke, kagak berasa ya, kagak berasa. Oke, masih ada dua serangan lagi dari Bedon. Oke, jangan ulti please, jangan ulti ya. Nah, jangan ulti ya, kan aja mendekat aja gak apa-apa, yang penting jangan di ulti, oke, nyawaku keisi coy. Kita kasih. Aduh, gak bisa guys, kesini coba kita kasih. Waduh, gak kena. Wah, ini aja lah, kita bunuh satu lagi guys ya, dengan jurus Z Kosen. Oke, tinggal dua ya. Oke, tinggal dua. Persiapkan dirimu, dua Bedon. Tinggal kamu berdua doang ya. Jangan ulti please, asem bener di ulti pak. Di ulti dong. Aduh, disembur. Aduh, pereh pak, 1700, ngeri banget guys. Aduh, nyawaku tinggal separuh ini. Dan satunya jangan ulti please ya. Ya serang aja gak apa-apa, yang penting jangan di ulti gitu. Aduh. Waduh pak. Aduh, 300 dong. Asem bener. Oke, Ayo Zofi. Tinggal 2, semangat. Ngisi nyawa, oke. Dari sini kita kasih. Gak mati guys, kita kasih nganu gak mati ya. Dari sini aja lho. Oke, M87. M87 Kosen. Oke, tinggal satu ya, terakhir Bedon, terakhir. Come on.
terakhir, beto terakhir, come on ke sini, mendekat ke papa. Come to papa. Come to papa. Come to papa. Oke, kita dikasih serangan biasa ya. Oke, 460. Aku terima seranganmu. Habis ini soalnya kamu mati gitu loh. Oke, keisi nyawanya. Berkurang sama nabanya, banyak bertambahnya guys ya. Oke, oh, kita kasih aduh. Nyawanya udah berkurang itu. Kita coba jurus ini lah. Aduh, kagak mati dong. Oke, kasih anu aja guys. M87 86% sama aja guys. Oke, kasihlah M87% M87%. Oke, selesai sudah guys ya. Pasukan Birdon diatasi Zofi dengan mudahnya. Oke. Oke, mantap. Mantap banget lah Bapak Zofi. Emang mantap. Stack clear. Oke, kita lihat rankingnya. Dapat A doang, tapi gak apa-apa. Perjuangan Bapak Zofi aku hargai guys, meskipun dapat A. Oke, baik guys, untuk video hari ini sampai di sini ya. Besok kita lanjut di extra mode stack 27 ya. Oke, baik guys, jangan lupa di like, subscribe dan komen. See you the next video. Bye bye.